Sama saya Ura Bagus. Nah, kali ini spesial dari video ini, saya akan menyajikan sebuah video untuk memotivasi kalian, di mana saya akan menampilkan dari pendapatan si Bang Deddy Corbuzier. Di mana tujuan dari video ini supaya memberikan motivasi atau menambah pacu bahwa generasi milenial untuk mendapatkan uang banyak sekali jalannya untuk saat ini. Oke, namun sebelum saya mulai video ini, silakan teman-teman tonton video-video saya yang sebelumnya. Saya dicek channel saya di Ngura Bagus, saya sudah tampilkan pendapatan si Talintar khusus calon sarjana. Ada juga video-video cara banyak online, inspirasi, daftar harga, konten daftar harga, juga review dari Asus selama 4 tahun, dan juga daftar harga iPhone yang terbaru. Harga HP Xiaomi juga ada. Oke, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share supaya bantu untuk membesarkan channel ini. Saya hitung 1-5 untuk bantu subscribe dan nyalakan loncengnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih teman-teman. Langsung saja kita ke inti dari video ini. Teman-teman, kita akan cek berapa penghasilan dari diriku usaha sebelumnya, kita cocokkan untuk yang saya cari ini. Di saat ini dari Kobusher memiliki subscriber 2,1 juta. Kita cek 2,1 juta, jumlah videonya 213, ini 210, ya mendekati lah. Oke, kita cek berapa penghasilan di Kobusher. Kita cek masih saat hari ini beliau sudah dapat 69 dolar paling rendah, atau paling besar sekitar 1,1 1100 dolar. Kalau kemarin jadi Kobusher dapat sekitar 124 dolar per hari ini, 124 dolar. Kita coba kalkulator, 124 dolar kali 15.000 harga dolar saat ini. Oke, nah sekitar 1,8 juta per hari Deddy Corbuzier dapat. Kalau kita per jam bagi 24 mendapat 77.000. Sangat-sangat besar sekali, belum tentu semua orang dapat 77.000 per jam. Oke, kalau kita hitung per bulan 77.000. Saya hitung per bulan, dari per bulan Deddy masih dapat sekitar 3.500 US dollar. Terus kali 15.000. Nah, dapat sekitar 52 juta. Wow. Ini sangat besar sekali. Bahkan melebihi gaji apapun. Ini dapat 52 juta, ini konstan kalau mengupload video setiap hari. Bahkan kalau rata-rata, kalau kita lihat ada yang setiap uploadnya yang trending atau viral dapat sampai 200, yang biasa-biasa dapat sekitar 67, ini sekitar 500 ribu rupiah per hari. Wow, bayangin, banyak sekali. Namun ini semua kita gunakan sebagai motivasi supaya kita bawa berpikiran generasi milenial ini dapat kita menghasilkan dari YouTube. Oke, jangan malas, per hari kita harus upload video. Bagaimana caranya, konten apa yang kita buat pun yang penting bermanfaat. Oke teman-teman, silahkan bantu channel ini untuk membesarkan. Silahkan klik like, subscribe, dan share supaya tambah semangat saya dalam membuat video, tambah semangat saya membuat motivasi pada teman-teman lainnya membuat video juga, saya tambah semangat dan supaya dapat imbalnya cepat. Oke, terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan.